Presiden Vladimir Putin berbicara dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Komoskrom, Vostochny, pada Rabu 13 September 2023. Pada pertemuan itu, Kim menyatakan dukungan tanpa syarat pada perjuangan Rusia dalam berperang melawan Ukraina. Kurun 백국이 세력에 맞서서 자기 주권적 권리와 또 안전 이익과 이걸 수호하기 위해서 정의 위협을 벌리고 있는데 우리는 시정일관 러시아 정부 당국께서 취하시는 모든 조치에 전적인 전 무조건적인 지지를 표명을 해왔고 앞으로도 언제나 반전사들 전선에서 언제나 러시아와 함께 있을 것임을 다시 이 기회를 빌어서 확언합니다. Pembicaraan itu terjadi tak lama setelah Putin dan Kim mengunjungi berbagai fasilitas di Kosmodrom untuk melihat dua landasan peluncuran. Kedua pemimpin tersebut bertemu di fasilitas peluncuran roket terpencil di Siberia. Adapun pertemuan ini menggarisbawahi bagaimana kepentingan kedua pemimpin yang selaras dalam menghadapi konfrontasi mereka yang terpisah dengan Amerika Serikat. Sebelum mengadakan pembicaraan, keduanya sempat berjalan-jalan melihat fasilitas peluncuran roket luar angkasa Soyuz 2. Saat berkeliling, Kim terlihat melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pejabat luar angkasa Rusia tentang roket tersebut. Sebelum pertemuan itu dimulai, Korea Utara beberapa jam sebelumnya telah menembakkan dua rudal balistik ke arah laut, sehingga memperluas uji coba senjata Korea Utara sejak awal tahun 2022. Kim pun memanfaatkan perang yang dilakukan aksi militer khusus Putin di Ukraina untuk mempercepat persenjataannya.